Ini 50 ringgit. Pecahkan kepalanya. Tapi bukan sekarang. Nanti aku tahu masanya ya. Minum. Rokok hisap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan tak lupa selalu saya mengatakan cuy kepada korang, jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu SOP gitu ya. Tapi saya gak tahu cuy, sekarang di Malaysia masih PKP kah? Atau cuman di beberapa daerah saja yang lockdown gitu ya? Saya gak tahu cuy, karena beberapa hari ini ya berita tentang COVID itu jarang banget lagi ya ada di sosial media gitu ya. Kurang bisa komentar di bawah ya biar saya tahu ya keadaan di sana bagaimana cuy. Kalau di Indonesia sendiri ya masih lah ya, masih khususnya di daerah saya ini masih zona kuning gitu cuy ya. Sempat merah tapi ya kita nggak tahu cuy ya. Kenapa tiba-tiba merah aja, kenapa bisa kuning aja, kita nggak tahu itu semuanya cuy ya. Biarlah pemerintah yang tahu itu semuanya cuy ya. Intinya kita tetap selalu jaga kesehatan pastinya cuy. Dari kemarin saya kayak nggak mood gitu ya buat ngakak gitu. Saya nggak tahu cuy, saya sudah mengatakan saya itu dari moodnya aja kalau saya mau buat konten komedi cuy atau mereaksi video-video lucu itu saya harus benar-benar mood gitu ya. Dan kesempatan banget karena saya nggak mood untuk tertawa, jadi saya ingin mereaksi film Piramli yang judulnya itu Penarik Beca cuy. Gimana sih anunya, penarik atau penarik beca gitu ya, penyebutannya gimana sih, kita cari dulu di YouTube cuy ya. Kemarin saya sudah dapat tapi saya lupa download gitu ya. Kualitasnya lumayan gitu ya, lumayan bagus ketimbang yang lainnya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke, penarik beca. Kalau di bahasa Indonesia kan ini kayak ini ya. Penarik beca, penarik itu kayak tukang beca gitu ya. Kalau di Makassar bilangnya daeng beca. Ini kayaknya karena banyak teman-teman yang mengatakan ini film pertama Piramli gitu ya. Tapi saya nggak percaya ini film pertama. Kalau dia yang perani, maksudnya aktor apa, pemeran utama, mungkin ini film pertamanya cuy. Kan film pertamanya itu dia jadi pemeran pembantu ya. Banyak film-film gitu. Ini lokasinya pasti di masih di Singapura ini cuy. Bayangkan ini film pertama Piramli jadi aktor utama gitu ya. Oh, ini yang main. Nanti dulu. Di sini aja apa namanya? Orang tua ini masih kelihatan muda gitu. Oh, kalau musik cepat banget langsung besar suaranya cuy. Siapa nama ini perempuan? Saya dia. Oke. Ini perempuan baru lagi kan tuh gimana sih? Penarik beca. Maaf banget ya kualitasnya seperti ini cuy, karena ini yang paling bagus saya lihat di YouTube cuy. Thank you.
tulisan-tulisannya ini tak nampak jelas gitu ya. Siapa-siapa yang main di sini? Kayaknya P. Ramlee yang sebagai penari di sini cuy. Tapi kok kurus banget ya? Oh dia dia, gua tak apa hafal banget karakter suaranya cuy. Tapi kurus banget ya? Wih, muda banget ya. Ini kayak ini ya, anakku Zazali gitu ya. Kayaknya di semuran gitu ya. P. Ramlee ini kayak masih umur 20-an di sini cuy. Muda banget. Amran, banyak dapat sewa hari ini. Oh Amran namanya ya. Banyak Pak Ahmad. Kadang-kadang orang mikir kita ini lembu Pak. Mereka bayar berapa mereka sih? Pikir kita ini lembu. Ya Amran, orang-orang begitu. Kok kecil banget sih suaranya ini kalau berdialog. Jadi semua ini dipandang sebagai sampah. Satu. Lola. Satu. Makanya satu lagi satu. Habis. Satu, dua, tiga, empat, lima, habis. Apa main judi? Ya, Amran. Pak Ahmad, hari ini sebungkus saja cukup lah Pak Ahmad, karena saya tak ada uang. Tidak apa Amran, besok pun boleh bayar. Wah. Untung juga ya, saat-saat susah kayak gini ada. Pak Ahmad miskin tapi mulia. Orang tua yang baik. Biasanya itu sesama-sama susah yang saling membantu cuy, karena sama-sama merasakan susah ya. Assalamualaikum cuy, minta sedekah. Oh, pengemis ya. Terima kasih banyak, terima kasih cuy. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama susah cuy, saling membantu gitu ya. Karena mereka sama-sama merasakan gitu. Susahnya nak cari makan. Ini rumahnya gubuk banget sih. Ma. Oh ya Amran, kau sudah balik. Oh emaknya. Mengapa hari ini cuma sebungkus saja Amran? Karena tak dapat sewa banyak Ma. Jadi kalau begitu kau belum makan lagi, kan? Saya sudah makan, Mak. Tadi kawan-kawan belanja di kedai. Bohong dia ini. Amran, badan Mak berasa tidak sehat hari ini. Tekak Mak haus. Asyik nak minum saja dari pagi. Berkali Mak nak makan pun tak lalu. Mak cuba-cubalah makan. Barangkali badan Mak boleh bertambah sihat. Mak, Amran pergi mandi dulu ya, Mak. Amran, Amran. Kenapa Mak tak habiskan nasinya, Mak? Amran, Mak tahu yang kau sudah tak kebohong pada Mak. Kalau kau belum makan, bilanglah belum makan. Seorang nanti ibu ya, siapa pula hati yang nurani seorang ibu, dia tahu, Ji. Makanlah, Nak. Thank you.
hancur, Ji. Kehujanan, Ji. Bocor itu, ini kayak bocor semua gitu. Nggak, kayak nggak ada atap. Bayangkannya kalau kita di posisi ini, cuy. Sih suaranya nih. Kalau musik aja langsung besar. Dialog kecil banget. Cik Gumon, saya Cik. Amboi banyak asna kerja ini. Ampas lagi dah budak-budak nampaknya. Ah, ini surat awak. Surat dari mana ni? Surat lagi. Laki awak lah. Laki saya lama dah laki. Oh, ini ibu ni yang main di ibu mertua aku ya, kalau enggak salah sih. Dia kan yang sebagai ibu mertua yang antagonis itu ya. Bagus mode-mode sekarang kalau bikin kuih cantik. Nah, bacalah surat awak. Ah, beginilah belajar. Dekat dapat, besok kalau rumah tangga sendiri pandai. Tapi kayaknya dia enggak antagonis di sini, kayaknya lagi kayak gembira banget gitu ya. Kursus menjahit ya, kursus buat kue dan menjahit. Guru bilang jangan terlalu rapat, kalau jarang bunganya bagus ya. Ah, besok-besok begitu, pelajaran bagus. Ah, Cik Ma, saya sudah bilang ini kain merah jambu, bunganya jangan terlalu ini, benang tua yang mudah sedikit. Bagus ya. Salvia, jangan terlalu bungkuk begitu. Ah, begitu bagus. Ah, tak bagus benangnya taruh begitu, bunganya tak bagus. Begini, begini. Oh, ini perempuannya, Cik. Ah, pasang begini, seingat tak sikit begini. Seingat saya banyak ya. Nah, dia sering juga apa? Main dengan Piramli ini, Cik. Tapi besok jangan lupa tau, datang lekas. Sudah berapa film Piramli? Ini perempuan yang ditemani, Cik. Salvia, jangan lupa tau. Jangan bongkok. Ah, tahu dah nanti. Tinggal tunggu, terima kasih. Berarti dia film pertama Piramli yang jadi aktor pertama dengan perempuan ini ya. Iman. Iman. Ah, siapa yang nak pergi? Kita nak pergi. Kita pun nak pergi. Nak pergi mana ni? Nak tengok wayang. Cerita apa? Tengok wayang. Bagus. Ah, tunggu Aziza di panggung wayang ya. Cinema ya. Makcik, mak mana makcik? Makcik ada di belakang Aziza. Alah, makcik ni suruh masak buah kacang aje lah. Tak tahulah Aziza, makcik suruh masak. Semur kacang. Ha, kau baru balik nak? Ha, mak. Apa mak ni hari-hari masak bubur kacang? Sampai Aziza nak jelak. Bubur kacang. Kau ni tak tahu. Kalau mak tak masak bubur kacang sehari, mulailah bapak kau tu buat muka malaikat maut. Mak, ini malam Aziza nak tengok wayang, boleh tak? Kau nak tengok wayang? Pergilah nak. Ha, ke mana ni? Kau nak ke mana? Okey, bapaknya ya kau ceritanya. Kalau nak masuk ke ruang, ada-ada sajalah. Nak benang, nak kain, nak gunting, nak ke sana, nak ke sini, nak menonton wayang gambar. Kada bak, kada bu. Alah, bapak ni bukannya selalu. Aziza pergi pun bukan satu orang. Cocok banget sih dia jadi seorang bapak ya. Kalau iya pun sabarlah.
Bapak Aziza pun satu. Budak-budak nak pergi bus Korea tak boleh. Biarkanlah dia pergi. Kau nak pergi, pergilah nak. Tapi panggung mana? Panggung Rex, Mak. Wes, kau juga sama. Kalau kau tak menangkan anak kau, tak senang dulu kau. Budak, budak. Eh, bapak baik. Tak minta RM5, tak ya? Sesak nafas aku mendengar. Eh, Aziza, kalau kau ingat dikemak buah ya. Ringgit sesak napas aku. Bagi RM2 lagi untuk beli buah. Ya Allah, ya Muhammad, mati aku ni. Masih kikir aja dia. Sumba gay. Sumba ya. Eh, Mat. Ah. Bila datang? Baru saja lah. Eh, nak menari tak? Aku tak. Boleh juga. Tunggu sambal ya. Eh, sambal satu lah. Kayak laki-laki ini yang main ini ya, Serzan Hasan ya. Yang jadi antagonis, gue benci banget dia dulu sih. Dia jago banget apa perannya antagonis gitu ya. Nih. Kita mau sibisan lah. Kita mau sambal. Apa duit kita tak laku kah? Bukan pasal duit tak laku saudara, tapi ini pasal exhibition. Saudara-saudara, saksikanlah tari Inang Baru. Tari Inang Baru. Masih ada sih kalau di Indonesia, di Aceh ya. Tidakkan mati sayang.
kau dan abadi. Patut ditunjuk sana dan sini sayang. Lama juga persembahannya ini cuy. Berapa menit? Oh, udah selesai. Pasti kesal itu yang tadi tuh. Maunya Sumba dia. Ini nih. Samba ya Sumba, Samba. Aku joget loh, aku tak Samba. Mari kita balik. Nyampe. Joget, jadi ini tak tahu menari tu. Mana kereta kau? Aku dah berapa hari rusak. Ini balik. Kau pulang saja dulu. Cerita orang orang kaya dia. Selamat. Selamat. Wah, ini gelap banget. Kau ke sana, kau ke sana. Pelan-pelan, pelan-pelan ke sini. Pelan-pelan. Ya, 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 ya. Hei, bodoh punya orang, hei! Apa masalah orang tidur orang? Mari, sini, mari! Oh, iya, 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 oke, okay. Digombalin ceritanya. Ditahan, manis orangnya ya. Cah, oh, pas banget ya. Piramli yang lewat itu. Jangan seorang nampak. Kalau tak ada kawan, kita boleh antarkan. Janganlah naik beca. Jangan sama-sama lah. Lekat jalan, Cah. Lekat jalan. Pedulikan dia lekat jalan. Eh, nanti dulu lah orang bilang. Mau kena tangan ya. Kurang hajar ini. Oh. Aduh, gelap banget. Melawan, melawan. Dua lawan satu ini. Aduh, kok gelap banget gitu. Kalau kau coba nak kurang ajar lagi, aku akan patah-patahkan leher kau berdua. Kau membesia, tak apa. Di satu masa kita akan menjumpa Ratu Kambeca. Mari kita pergi, Burhan. Takut. Dua lawan satu. Masalahnya gak ada salah apa-apa. Langsung dipukul aja gitu ya. Masih baik saudara ada. Kalau tidak. Itu hanya kebetulan saja, Nci. Tapi. Kita cuma lihat teks aja, Nci. Gelap banget. Akan membalasnya. Perkara yang lepas janganlah dikenang, Nci. Encik nak kemana? Ke Kampung Jandan. Baiklah. Oh, akhirnya ganti scene. Di sini, saudara. Inilah rumah. Dia udah antar bapaknya di sini. Oke, kita break dulu ini. Udah mau lobet ini. Oke cuy, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Nah, ambillah ini, Wak. Saya tak ada tukar ini. Tak apa, ambillah semua. Saya biasa terima 560 sen saja, Inci. 50 sen? 5 ringgit ini sangat banyak buat saya.
Ambillah. Saudara, maukah saudara mengambil dan mengantar saya ke sekolah jahitan? Bila, Inci? Tiap-tiap hari. Oh, langganan. Kalau saudara setuju, saya akan bayar RM40 sebulan. RM40 sebulan? Saya bersetuju. Bila mulai, Inci? Besok, boleh tak? Boleh, Inci. Terima kasih. Selamat malam, Inci. Namun dia. Selamat malam. Harus diakui sih, ini aktingnya bagus banget ya. Mereka di sini dapat banget gitu. Acting Piramli dapat, yang perempuan juga dapat gitu ya. Cuman sayang ini gelap banget. Tiap-tiap bulan dibayar RM40. RM40 sebulan? Benar, Ma. Oh, syukur, nak. Syukur. Rupanya masih ada juga manusia yang kesian kepada kita. Oh, Tuhan. Kepadamu lah aku mengucapkan terima kasih. Ma, kenapa Ma menangis? Ma menangis karena gembira. Dengan uang itu, dapatlah meringankan penderitaan kita, nak. Iya. Ma, hari pun dah jauh malam. Aduh, gelap banget sih. Aduh, mau gimana lagi sih? Ini video yang paling bagus saya lihat sih. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu ya. Terang. Enak dipandang gitu. Yang serupa itu RM5 dikasihnya. Ini dia nak majak beca itu pula. Apa punya anak? Takkanlah jadi salah, Bapak Aziza. Kalau tukang beca itu tak tolong, entah apa pula yang terjadi pada anak kita. Dia masih berhitungan Aziza, itu. Mana tukang beca itu katakan semalam itu? RM5.000. RM3.000 ini belum juga datang-datang lagi. Ha, aduh. Itu agaknya dia datang. Bawa dia kemari. Padahal dia udah antar bapaknya yang pertama sih. Saudara, masuklah, bapak saya mau berjumpa. Cuman bajunya ini cuy masih yang koyak gitu. Pak, saudara inilah yang menolong Aziza semalam. Kalau dia tak ada, tak tahulah apa yang akan terjadi pada Aziza, Pak. Siapa nama kau? Amran, Cik. Berapa kau janji sebulan, Aza? RM40, Pak. Ha? RM40 sebulan? Apa kau fikir uang tu aku cap sendiri, kah? Tukang beca begini rupa, RM40 kau nak bayar sebulan. Sudah, RM10 cukup. Dan beca dapat RM2, Aza. Tak baiklah bapak ni menghina-hinakan orang miskin. Orang sudah janji RM40, bapak pula nak kasih RM10. Bapak punya satu sen macam roda kereta lembu. Sudahlah Bapak Aziza, RM40 pun bukannya banyak. Kesian orang miskin. Kau juga sama. Kenapa kau suka tampung? Dia selalu jadi kikir orang tua satu. Baiklah, RM40 bulan ini saja tau. Oh, oh, oh. Bulan depan kita kira lain, ha? Baik, Encik. Aziza pergi dulu ya, Mak. Pergi ya, Pak. Baik, Nak. Pergi, Pak. Pergi, Mak. Thank you.
mesti berapa aku bayar? Satu lingge ya? Apa? Satu lingge. Satu lingge berapa? Satu jam. Satu lingge lu tambah. Cina itu. Beca. Ini bapaknya kikir banget gitu ya. Tunggu ah. Perhitungan banget ya. Kampung besi berapa aku bayar? Kampung besi ya? Ya. Satu ringgit setengah. Oh gila. 25 sen kau mau? Mana beli ini macam 25 sen banyak cowok tau. Kuara. India lagi. Nah, jalan kaki tadi Tiongkok ya. Ini ke mana? India itu. Tapi sekikir banget sih. Ini bisa. Kau cakap betul-betul ha? Berapa sen beri kamu besi? RM1.40. Hah? Satu ringgit. Kau gila? Berapa? Betul duit aku pasir? Habis berapa? 25 sen aku bayar. 25 sen? Kan lebih baik wak jalan kaki saya tak kena satu sen pun. Dia ada tukang beca ni. Ah, tak pun begini wak. Saya kasih wak 30 sen. 5 sen lebih sekarang. Saya duduk, wak kayu. Mau tak? Kurang hajar punya tukang beca. Malang. Aduh! Wak Plokek, kalau pukul tiang telefon tu boleh lah. Ini orang tau. Iya. Wak! Astaga, ditabrak. Ya Allah, aku tu pulang kau ke? Beri. Buka mulut. Bagus. Segera sembuh. Bagus. Bersabarlah, Encik. Janganlah khawatir apa-apa. Encik mesti banyak berehat supaya penyakitnya segera sembuh. Terima kasih, Tuan Doktor. Sama-sama. Nas. Ya. Jangan pergi dia banyak bergerak, ya. Baik, Tuan Doktor. Tapi, Tuan Dokter. Tapi? Bagaimana orang yang kena langgar tadi, Tuan Dokter? Langgar? Yang mana satu? Ini hari ada dua pelanggaran. Yang kena langgar di jalan Rumpai, Tuan Dokter? Oh, cuma kakinya saja cedera. Tapi tidak begitu parah. Tulis sih. Apakah saya berjumpa dengan orang yang luka di langgar kereta di jalan Rumpai tadi? Boleh. Terima kasih. Seluarnya. Kalau awak juga mau tengok, boleh masuk sekarang. Terima kasih, Tuan Dokter. Sama-sama. Lucu ya polis dulu di sini. Jangan perkara ini dari sebab sendiri yang bersalah. Seluarnya ada di sini gitu ya, ikat pinggang. Saya hanya menjalankan kewajiban. Kalau sudah begitu saya ikut saja. Saya harap lekas baik. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Anak ni siapa? Nama saya Ghazali, Pakcik. Oh, Ghazali namanya di sini. Sebenarnya sayalah yang melanggar Pakcik tadi. Sudahlah Ghazali. Malang itu tidak berbau. Barangkali memang nasib Pakcik. Sebenarnya sih enggak salah sih sebenarnya. Kau jangan khawatir. Kata dokter tadi, penyakit Pakcik lekas baik. Syukurlah Pakcik. Saya pun berdoa, mudah-mudahan penyakit Pakcik lekas sembuh. Berapa lama agaknya Pakcik masih tinggal di sini? Entahlah Ghazali. 2 minggu kah, 3 minggu kah? Begitulah kata dokter. Kau boleh tolong Pakcik, Ghazali? Boleh. Tolong apa, Pakcik? Tolong sampaikan berita kemalangan ini kepada anak istri Pakcik di Kampung Candan nomor 14B. Insya Allah saya sampaikan, Pakcik. Terima kasih. Saya pergi dulu, Pakcik. Baiklah. Ghazali. Ya, Pakcik. Nama saya Marzuki. Orang kaya Marzuki. Baik, Pakcik. Di Kampung Candan nomor 14B ya, Pak Cik? Iya. Baik, Pak Cik. Hmm.
Dia dapat tuh perempuan. Betul kan di rumah Cik Marzuki? Ya betul, Cik. Apa istrinya ada di rumah? Ada, Cik. Katakan saya nak berjumpa ya. Baik, Cik. Masuklah. Nanti saya panggilkan. Saya datangnya ada sedikit berita buruk, Makcik. Berita buruk? Apa, nak? Pakcik Marzuki kena langgar kereta, Makcik. Hah? Kena langgar? Sabarlah, Makcik. Pakcik tidak berapa parah. Sekarang sudah pun dirawat di rumah sakit. Dapatkah kita pergi sekarang? Kita tak dibenarkan masuk sekarang, Makcik. Tapi kalau pukul 5:30 nanti boleh, Makcik. Tak apalah. Nanti pukul 5 saya datang kemari. Saya bawa Makcik ke sana. Tinggal dulu ya, Makcik. Baiklah. Tapi bertanggung jawab ya di sini dia. Apa dah kau Ghazali? Berapa lama kita sudah menunggu kau di sini? Kenapa kau lambat? Aku baru lepas melanggar orang ni. Langgar? Jadi bagaimana? Tapi tak kasih baik tak ada apa-apalah. Bagaimana kau janji dengan Jeti? Mereka sedang menunggu kita sekarang. Tengok sudah pukul berapa sekarang. Mari kita pergi. Mari lah. Ghazali, mari duduk. Mari duduk. Mari duduk. Duduk. Ha, duduk. Tambi, teh tanjung mana gas? Pada mana? Sini rumbari ke surga pak. India. Mister Ghazali, pasal itu rumah ada cukup bagus. Tapi kalau hujan ada mari, kuala macam dalam susah. Apa aja tidak kap? Itu rumah baru saya bikin. Berapa besar itu rumah? Nanti akal jangan pendek. Orang murah kalau marah lekas tua. Mana saya tak marah? Saya bukan satu kali datang sini. Saya dah jual tanah, saya dah jual rumah sama Ceti. Bukan Ceti, tak tahu. Ya, saya tahu Mr. Ghazali. Tapi 12,000 banyak mahal. Kalau 7,000 saya berani. Jadi, kalau gade berapa? Ayah, aduh iya udah. Mar. Ama, tadi. Kadai kalau 3,000 saya peran. Jadi, sedikit lebih lagi boleh tak? Itu sudah cukup, Mr. Ghazali. Baiklah, saya gade saja. Ayah, murah apa sih gade? Mobilnya kali ini digade. Bagaimana? Ada bagian? Ada sedikit lah. Dia belum tahu ini. Kenapa Mak menangis? Bapak kau kena langgar, nak. Hah? Bapak kena langgar? Di mana dia sekarang, Mak? Di rumah sakit. Itu kereta datang. Marilah kita pergi lekas, nak. Encik. Encik kaya nak bawa. Saudari ini anak Cik Marzuki. Azizah, kau nak ke
ke mana, nak? Aziza tak mau pergilah, mak. Bapak kau sakit, kau tak mau pergi. Marilah pergi, nak. Harus, mau gak mau harus pergi. Itu, Pakcik. Bapak Aziza! Bapak Aziza! Kenapa jadi begini? Itulah kalau jalan tidak mau hati-hati. Sekarang siapa yang susah? Anak istri juga yang susah. Sayang juga kau sama aku. Janganlah menangis, Mak Aziza. Bagaimana boleh jadi pelanggaran, Pak? Siapa yang melanggarnya? Sudahkah soal ini Bapak beritahu pada polis? Polis? Aziza, polis-polis tak usah lagi, nak. Nanti uang Bapak juga yang keluar. Bapak yang bersalah. Nasib baik ada Ghazali. Ghazali? Ya, Pakcik? Semasa Pakcik dalam rawatan, sering-seringlah datang ke rumah. Tolong tengok-tengokkan makcik kau dengan Aziza. Anggaplah kita sebagai saudara kau sendiri. Baik, Pakcik. Terima kasih. Pakcik serahkan keamanan rumah tangga Pakcik kepada kau, Ghazali. Bos, bos, bos. Kalau Pakcik percaya kepada saya tidak menjadi keberatan, Pakcik. Saya berjanji. Mudah-mudahan aman, Pakcik. Gampang banget ya. Padahal dia nabrak. Pinggir pantai gitu ya. Rupanya kau tulang becak yang nak mematahkan leherku tempoh hari ya. Apa kau mau datang kemari? Berjumpa mereka. Pergi. Kenapa kau marah dia? Aku benci melihat mukanya. Aziza, mari kau antarkan kau ke sekolah. Aku tak hingga. Iya. Kan lebih bagus kau naik kereta aku daripada kau naik becak si bangsat ini. Aku benci padamu, Ghazali. Aku tidak suka kau menghina orang miskin. Dan lagi kau mesti ingat, kau tidak ada hak memarah dia. Yeah. Aku ada hak sekarang. Bukankah bapak kau telah meletakkan kepercayaannya kepadaku? Alah, kurang kuat lebih sudu. Mari Amran kita pergi. Burhan, Ghazali dah datang. Alright, Ghazali. Tahu ke? Kasih air nanas lagi satu ya. Lagi satu ya. Lekas. Burhan, kau masih ingat tak dengan tukang beca yang bertemu dengan kita tempoh malam? Ingat. Kenapa? Ini 50 ringgit. Pecahkan kepalanya. Tapi bukan sekarang. Nanti aku tahu masanya ya. Minum, minum, minum. Minum rokok hisap. Ini bagus, banyak banget pohon kelapa di sini sih.
kapan mandinya di pantai coba pakai sarung gitu ya. Sekarang mah enggak. Enggak pakai sarung lagi gitu. Kita lanjut aja besok ya cuy ya. Ini udah lewat banget masalahnya. Oke cuy, itulah tadi part pertama dari film Piramli yang berjudul Penarik Beca cuy. Sampai detik ini belum ini ya, apa namanya, filmnya belum benar-benar dapat gitu ya menurut saya. Tapi alur ceritanya sudah mulai saya paham ya cuy ya. Yang tiba-tiba saja Ghazali masuk di kehidupan keluarga wanita ini, apa nama keluarga dari siapa nih tadi bapaknya ini, saya lupa cuy. Intinya masuk di keluarga mereka cuy ya. Dan kayaknya di part 2 nanti ini Amran dapat banyak masalah ini cuy ya. Kalau saya menebak-nebak gitu ya cuy ya. Dan oke, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan besok saya lanjut atau lose, intinya saya akan melanjutkan ini cuy. Saya nggak pentingkan ya mau view-nya banyak atau sedikit, nggak masalah, saya happy aja cuy, karena memang saya suka gitu film-film dari Piramli cuy. Intinya harus semua yang ada film Piramli dalam YouTube harus saya react cuy. Berwarna hitam putih, kalau memang nggak ada yang berwarna ya kita hitam putih aja gitu. Yang penting kualitasnya masih bisa kita area gitu ya. Oke, terima kasih, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next.